Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan akan mendistribusikan gas LPG 3 kg di pasar yang ada di tiap kecamatan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya kelangkaan gas jelang Nataru mendatang. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan gas LPG 3 kg menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu dengan menyurati Pertamina agar menggelar operasi pasar. Kabag Perekonomian SDA Setda Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 mendatang. Hal ini juga langsung melibatkan pihak Pertamina. Operasi pasar ini akan digelar di seluruh pasar yang ada di wilayah Tanjab Timur. Dan untuk jumlah tabung gas LPG 3 kg yang disiapkan untuk operasi pasar ini, rencananya kurang lebih sebanyak 2.240 tabung yang akan disebarkan. Operasi pasar ini dilakukan guna mengantisipasi tingginya permintaan gas LPG pada perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana pada tahun sebelumnya masyarakat kerap kali mengeluh kekurangan pasokan gas di pangkalan. Si hal-hal lain terkait dengan sembako lainnya, seperti LPG, insya Allah mulai tanggal 20, kami akan melakukan operasi pasar LPG di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Timur, dan usulan itu sudah diterima oleh Pertamina, dan insya Allah Pertamina akan mengupayakan agar terrealisasi kegiatan itu. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.